Hai, selamat datang ke iGreen. Cik boleh scan My Sejahtera dulu ya. Okey, boleh scan suhu. Okey, 36.4. Okey, yang ini saya kena tampal dekat bahu kanan cik ya. Lepas itu nak tanya pasal Azia G Extra kan cik? Okey, ya, sila ikut saya. Ni dia, Azia G Extra. Cik tengok bahagian depan dia, cermin dia besar. Senang untuk kita memandu, pandangan kita luas, boleh tengok jauh. Okey. Lepas tu, cik tengok reka bentuk dia aerodinamik. Okey, kita memandu akan lebih selesa. Lampu, dia pakai lampu jenis projektor. Lampu projektor ni dia tahan lama, lampunya lebih jelas dan memandu semasa hujan pun dia akan nampak jelas lah. Cik, tengok bahagian depan, cik boleh rasa lah dia punya ni bonet, untuk grill dia yang cantik tu. Dia pakai, depan kita ada sensor untuk parkir. Ni kalau senang lah kita nak keluar masuk parkir, guide kita lah. Puhati, di belakang. Ini bahagian belakang Azia G Extra. Ada wiper belakang, lampu belakang, lampu brek dia pakai jenis LED, lebih terang. Ada reverse sensor. Reverse sensor senang kalau kita nak undur. Untuk buka dia ada handle. Okey, kita buka. Okey. Dalam dia ada pelapik. Lapik ni kalau kita nak letak barang, kita just buka tali tu. Jatuhkan, kita boleh letak lah beberapa barang kita nak letak. Okey, ni ruang luggage dia lah. Saiz 260 liter. Dia boleh letak lebih kurang 3 luggage yang saiz sederhana. Okey. Tayar spare dia. Ni tayar spare dia. Dia saiz yang sama, saiz 14. Cuma dia pakai rim biasa lah. Tool dia ada dekat pemandu punya bawah. Seat penumpang. Ok, sekarang kita tengok bahagian penumpang belakang ya cik. Dia boleh duduk dalam 3 orang dewasa duduk kat belakang. Ok, ada ciri keselamatan lain juga. Dia ada child lock kat situ. Bila kita lock, kanak-kanak dari dalam dia tak boleh buka lah. Memang selamat lah macam tu. Okay, cuba, memang tak boleh buka dari dalam. Okay, saiz tangki minyak 33 liter ya cik. Okay, kita tengok bahagian enjin pula ya cik. Bahagian enjin dia. Jadi kita buka hood dia. Stand dia sebelah sini. Okey, untuk Azia ni dia pakai engine Dodge 12 valve electronic fuel injection ataupun EFI dengan VVTi. Engine dia memang jimat lah cik. Dia punya minyak boleh jalan 21.6 km untuk 1 liter minyak. Itu tempat cek minyak hitam. Okey. Itu sistem ABS. Okey, ini tangki wiper. Ini tangki radiator. Tangki coolant untuk support radiator. Okey. Itulah, enjin ni memang jimat. Tak rugi kalau beli Azia G Extra. Okey cik, sekarang kita tengok sebelah pemandu . Okey, ni pintu sebelah pemandu. Ni ruang dalaman dia. Cik boleh tengok luas. Pintu sebelah pemandu ada tempat kontrol 4 power window. Power window ni 3 daripadanya kita boleh lock dekat tempat kita ni lah, untuk mengelakkan kanak-kanak buka. Okay, cik, kerusi sebelah pemandu dia boleh laras ya cik. Seperti yang saya buat ni, kita tarik, dia naik. Lepas tu kita turunkan, dia turun. Ikut keselesaan kita lah. Kita boleh laras dia ikut keselesaan kita. Dan ini yang paling penting, cermin sisi boleh laras.
kita boleh laraskan cermin sisi dan kita boleh lipat secara automatik. Kita tekan butang tu, nanti dia akan lipat lah. Ini yang saya cakap tadi, cermin sisi boleh laras. Kita tengok, kita tekan ni, dia akan naik, turun. Kita tekan butang ni, saya tengok saya tekan. Lepas tu, dia boleh lipat secara automatik. Kita tekan lagi sekali, dia buka. Okey, dia lipat. Ini senanglah kalau kita parking tempat agak sempit, dah siap parking tu, kita lipat je lah cermin ni. Itu sistem keselamatan VSC dan TRC. Tengok masuk dalam. Masuk, kita dah start engine. Ni bahagian dalam dia je. Tengok, kita buka aircon dulu. Itu yang ni kita kena tekan. Kalau tak tekan, engine aircon kita tak sejuk. Okay, kita pusing berapa kelajuan angin yang sesuai dengan kita. Ini tempat kita laraskan, kita nak berapa sejuk. Ini paling sejuk. Ini kalau nak kurangkan sejuk. Okay, ini kita tengok kita nak adjust angin tu ke mana. Okay, ini bagi radio dia, cik. Kita on radio. Akan keluar. Okay. Contoh kalau kita nak setting, tu volume dia. Nak setting channel, tekan anak panah 2 tu, dah dapat channel yang kita setting tu, kita nak tu. Tekan lama-lama, okey, dia akan keluar nombor kat situ lah. Tu maknanya dah setting lah. Okey, jam, tekan lama-lama dekat clock tu, kita boleh adjust dia punya masa dekat volume. Okay, sama juga lepas tu kita tekan lagi sekali, kita adjust dekat saat dia pula. Okay. Okay, kejap lagi satu saya nak beritahu. Sekarang ni radio Pro 2 dia tak ada CD player je. Okay, jadi kalau cik nak dengar lagu, cik boleh download lagu masuk ke pen drive. Boleh cocok dekat tempat USB di radio ni . Kecik, okay, Azia G Extra dia ada dua airbag ke cik. Satu di sebelah penumpang depan dan satu lagi di sebelah pemandu. Lagi satu, kita tengok dia punya lampu. Switch lampu sebelah kanan. Kita boleh on off dia. Tolak ke depan. Dia on. Okay, signal pun sebelah kanan. Hanya tolak, tarik ke bawah untuk signal kanan. Tolak ke kiri untuk signal kiri lah. Okay, wiper belakang tertolak untuk wiper belakang berfungsi. Okay, tarik ke bawah untuk wiper depan berfungsi. Ini odometer. Odometer ni melambangkan berapa kilometer kereta ni berjalan. Okay. Lepas tu, trip ni boleh kosongkan dia. Ini average. Average 1 liter berapa kilometer kereta ni boleh jalan. Cik, ada satu lagi sistem keselamatan dalam Azia G Extra ni. Dia ada kita panggil back seat folding. Itu guna dia. Cara dia, kita tekan butang tu, kita tolak atas, kita masukkan kita punya handbag ataupun apa-apa benda bertali, kita boleh lock dia. Yang ni selamat lah untuk kita jaga barang-barang peribadi kita. Okay, terima kasih sebab sudi datang ke showroom kami. Harap Encik berpuas hati dengan penerangan saya pasal Azia G Extra tadi. Jika ada benda yang Encik nak tahu lebih lanjut, Encik boleh hubungi saya lah. Ini kad saya. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada, okey. Oh, kau yang tanya.